Saya melihat calon yang diketengahkan oleh pimpinan Barisan Nasional, khususnya di Parlimen Sungai Besar, mempunyai pelbagai kelebihan, bahkan dari segi apa nama kelayakan akademik dan juga pengalaman-pengalaman. Saya rasa sangat penting untuk meneruskan apa tugas-tugas yang telah dilakukan oleh Allahyarhamah Datuk Noria Kasnon. Dan saya melihat isu yang dibangkitkan kebanyakan adalah isu tempatan. Ia tentunya bagi Yang Berhormat Budiman yang mempunyai pengalaman sebagai ADUN dapat diterjemahkan apabila dia menjadi calon parlimen bagi Sungai Besar. Dan pada hemat saya, ini sangat penting kerana penerusan ini harus diteruskan, dan yang paling penting sekali ialah dengan adanya kesinambungan daripada parlimen, ADUN dan juga kerajaan persekutuan akan memberikan nilai dan makna kepada khususnya masyarakat dan rakyat dalam Parlimen Sungai Besar. Saya melihat pengundi memberikan respon yang sangat baik. Saya sebagai pengurusi LKRM melihat nelayan-nelayan tentunya memberikan sokongan yang sangat baik, kerana nelayan-nelayan tahu bahawa beliau sentiasa bertemu dengan nelayan dan juga beliau sering membawa suara-suara nelayan, bahkan kepada Menteri Pertanian, bahkan kepada saya juga. Dan saya lihat ini sangat penting, kerana yang paling penting hubungan ini kena ada. Dan sebab itu rakyat jangan memilih ahli parlimen yang tidak ada hubungan dengan kerajaan persekutuan. Dan saya lihat ini sangat perlu diterjemahkan. Bahkan kita ada tempoh kurang lebih 2 tahun sebelum pilihan raya umum. Dan saya sangat penting tempoh inilah akan memperkukuhkan lagi kerja-kerja yang tertunggak. Bahkan juga saya lihat harapan bagi rakyat Parlimen Sungai Besar kepada Yang Berhormat Budiman. Saya melihat akan boleh ditingkatkan dengan pendekatan jentera strategi dan juga harapan rakyat dan pengundi kepada calon, bahkan kepada parti itu sendiri. Jadi pada hemat saya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Budiman, calon underdog ini menunjukkan bahawa rendah hatinya beliau dan jentera Barisan Nasional untuk menawan ya masyarakat dan juga rakyat di Sungai Besar, bahkan ingin menunjukkan bahawa kita ini adalah pemimpin yang diberikan amanah untuk menengahkan segala bentuk kebajikan, kehidupan rakyat untuk ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Saya melihat timbul kerimbangan saya, kerana Kerajaan Negeri punya Kerajaan Pakatan Harapan dan PAS. Tiba-tiba hari ini mereka bergaduh, mereka berlawan sesama sendiri. Jadi yang saya risau, masyarakat dan rakyat bukan hanya di Sungai Besar, bahkan di Selangor. Jadi ini akan menimbulkan suasana ketidakstabilan, sama ada di segi ekonomi, keselamatan dan sebagainya, bahkan imej negeri Selangor di peringkat antarabangsa. Jadi saya fikir ini satu keadaan yang mengundurkan cerita, kan, kerana tidak pernah berlaku ya dalam sejarah ya, dalam satu coalition ataupun pergabungan parti politik mereka boleh bersaing sesama sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak ada kesepaduan, tidak ada perpaduan di kalangan parti-parti pembangkang yang ada dalam negeri kita, dan ini boleh menjejaskan ya sumber ekonomi rakyat, bahkan imej negeri Selangor di mata masyarakat dunia sebagainya. Bagi hemat saya, pilihan raya ini bukan perkara yang main-main. Ini perkara yang serius, kerana perkara dalam sistem demokrasi memilih pemimpin yang dapat diharapkan untuk membawa segala bentuk suara rakyat. Jadi kalau kita menganggap bahawa ini hanya perkara seakan untuk test atau percubaan-cubaan, ini bukan perkara yang boleh dimain-main, kerana ianya termaktub dalam perlembagaan, bahkan dalam sistem demokrasi negara kita. Pilihan raya adalah terkandung dalam perlembagaan negara kita. Jadi jangan menjadikan rakyat sebagai bahan uji kaji, kerana ianya boleh mencemarkan maruah dan juga imej rakyat itu sendiri.